Saya nak kahwin. Tapi bakati saya, anak tak sah taraf. Family saya tak suka dia. Sebab dia selalu tegur mak saya, bak semayang. Jadi mak saya tersinggung. Family dia pun tak suka saya. Sebab saya orang jauh. Bakati saya orang Sabah. Minta beri pendapat. Dia nak kahwin seorang perempuan. Mak dia tak suka perempuan ni. Family perempuan ni tak suka laki-laki ni. Dah masing-masing tak suka, kahwin buat apa lagi? Tahan lagi. Tak usah kahwin lah. Faham? Itu yang terbaik. Kahwin-kahwin ni bukan dua kepala. Satu kampung. Faham? Jangan ingat kita seorang kahwin. Kita kahwin maknanya, kita nak jadikan mak dia ibu mertua kita. Kita nak jadikan ayah dia bapak mertua kita. Akan ada hubungan nanti. Dan abang-abang dia akan jadi abang ipar. Adik akan jadi adik ipar. Tahan lagi. Hal ni jadi birah, jadi tudang sebagainya. Ini jadi mak saudara sabit. Ini akan jadi pak saudara sabit. Ini anak saudara sabit. Ini tok tok mertua. Ini nenek moyang dan sebagainya. Faham? Ha, jadi kalau keluarga dia tak suka kita, keluarga kita tak suka dia, tak sahlah kahwin. Faham? Nah, ikut mak kita. Ha. Soalan seterusnya.